Senin 1 April 2019. Saya memberanikan menulis di akun YouTube Mas Kun. Lagu ini membuat saya teringat akan sosok ibu saya yang belum sempat saya lihat dari semenjak saya lahir sampai sekarang. Masih banyak yang belum saya lakukan untuk ibu saya. Melihat wajahnya saja saya belum pernah. Semuanya belum bisa saya lakukan. Berharap ibu datang ke dalam mimpi hanya beberapa detik pun saya terima. Lagu ini membuat saya membayangkan betapa halusnya rambutmu dan betapa lembutnya sikapmu. Pasti takkan pernah tergantikan. Walau kita tak saling menyapa, Bu. Mas Kun, terima kasih ya lagunya. Saya bisa merasakan hadirnya sosok seorang ibu di sini. Tak ada yang senyap mata. Ditemenin tidur sama papa kayak 28 tahun yang lalu. Ibu, kalau aja aku bisa putar waktu, aku pengen bisa nikmatin teknologi yang canggih saat ini sama ibu. Aku pengen FaceTime, teleponan, kirim foto,
emoticon ngobrol sama ibu. Maaf ibu, dulu aku gak pernah nyempetin komunikasi sama ibu. Kalau ada kata yang mengartikan lebih tinggi dari rindu, itu yang mau disampaikan buat mama sama papa. Masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu. Masih banyak yang belum sempat. Banyak